Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview motor Mitsubishi Fuso dengan muatan truk dam ya. Ini spesialis Sumateraan. Ini mantap banget ya. Untuk damnya ini lumayan tinggi loh ini. Dan biasanya ini terdapat di truk tambang ya biasanya. Dan untuk modnya ini berstatus free ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mereview untuk modnya ini ya. Untuk penampakannya seperti ini. Untuk perlampuannya tentunya sudah normal ya, karena mod ini sangat the best sekali. Dan juga untuk lampu sennya juga sudah lancar di sini. Dan yang saya suka adalah bagian detailnya ya, karena untuk detailnya itu mantap banget, apalagi dengan teksturnya yang seperti ini. Oke, untuk bagian pintu ini terbuka dua-duanya ya, kiri dan kanan. Dan di gepetnya itu ada semacam rantai gitu, detail pemanis gitu ya untuk bagian truknya ini. Dan untuk bagian belakang di sini sudah menyala dengan normal. Untuk bagian belakangnya ada lampu rem, lampu sen, lampu malam, lampu mundur, ini sudah menyala semua ya. Untuk bentuknya ini berbentuk bundar semua untuk lampu belakangnya, jadi sudah full variasi ya, walaupun cukup sederhana. Dan itu yang oranye-oranye itu tembus ya, untuk kepetnya tembus ke bagian bodi belakang ya. Dan untuk pandangan dari interiornya seperti ini. Ini untuk interiornya juga lumayan detail ya, mantap di sini. Pokoknya kalian wajib coba ya untuk mod ini. Dan setelah ini kita akan mereview untuk bagian animasi. Untuk bagian animasi pertama itu jungkit ya. Di sini untuk mesinnya masih 3D yang sederhana, hanya ada gundukan mesin saja. Dan untuk animasi kedua di sini ngedam ya, atau menurunkan muatan. Untuk animasi ketiga ini menurunkan dari terpalnya ya, jadi mantap. Kita kembalikan lagi. Oke, mantap. Dan untuk weld off-nya ini menggunakan weld off dari Adiputro ya kayaknya, karena terlihat dari doff-nya yang seperti itu. Oke, kita tes untuk jalannya. Untuk gasnya di sini juga lumayan, nggak terlalu berat gitu ya untuk gasnya, jadi settingannya lumayan pas. Dan kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan bila teman-teman menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Channel, salam Fusit Man.